Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kali ini kita membuat kandang petelur untuk kapasitas 40 induk dan 8 pejantan 2 tingkat kawan-kawan. Di sini kita buat langsung untuk tingkat bawahnya kawan-kawan ya. Panjangnya 3 meter 60 dan lebarnya 1 meter. Di sini kita buat untuk jarak depan jerjak depannya 3 jari kawan-kawan, dan untuk tempat keluar telurnya 10 cm. Kalau untuk tinggi badannya ini kita bikin 75 cm aja kawan-kawan. 75 cm. Dan untuk ketinggian 75 di belakang. Kalau untuk depannya 79 kawan-kawan, biarnya turun ke bawah telurnya. Ini kawan-kawan. Kalau untuk pintunya di belakang biar lebih mudah. Kalau untuk di atasnya kita bikin GRC nanti kawan-kawan. Ini GRC panjang ke sana biar enak ambil tempat cirinya atau membuang kotorannya. Di sini 3 meter 60 kita bagi jadi 4 sekat ya kawan-kawan. Ntar kita buat sekatnya. Bambunya kita bikin 1 jari ya kawan-kawan jaraknya, biar telurnya nggak keluar dan lebih bagus kawan-kawan. Nih. Oke, kita lanjut pembuatannya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, bambunya udah dipasang dan kali ini proses penyekat tengahnya. Kita lanjut proses penyekat tengahnya kawan-kawan. Kawan-kawan, lanjutannya sudah kita pasang GRC-nya, dinding sampingnya, dan langsung aja kita pasang untuk tingkat atasnya kawan-kawan. Ini dia. Tuh tuannya lagi mencobanya. Nah, nih. Ini ya. Tuh sampai telurnya. Oke, kita lanjut, kita naikkan lagi ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, aksinya kandangnya selesai juga. Inilah hasilnya. Untuk tinggi keseluruhan 2 meter, untuk tinggi badannya 75, untuk panjangnya 3 meter 60. Dan ini direkomendasikan desain oleh Bang Ridwan Fa. Dan saya yang membuatnya. Inilah perpaduan Bang Ridwan Fa sama Jago Kandang. Salam dari kami Jago Kandang. Terima kasih.